dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut dan bantu kita memahami data ini dan termasuk keputusan MPC BNM pada Rabu ini. Bersedia di talian adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam bin Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Baik, Doktor, apakah antara faktor yang menyumbang kepada prestasi awal suku keempat tahun lalu 2023 dan tahun 2023 secara keseluruhan? Okey, secara keseluruhannya kalau kita lihat data-data yang dikongsi tadi, rata-ratanya memang faktor luaran tu memainkan peranan yang sangat prominent lah dalam menentukan hala tuju ekonomi kita, yang mana kita dapat saksikan ekspor negara menguncup kepada kadar 8% bagi keseluruhan tahun 2023, dan kita dapat lihat kesan kepada industri-industri utama seperti sektor pembuatan, yang mana manufacturing sector itu kalau dari segi pergerakan tahun ke tahun pada suku keempat 2023 ia bertumbuh hanyalah pada kadar 0.1%, dan sebelumnya itu negatif 0.1%, dan sebelumnya lagi suku kedua 2023 adalah 0.1%. Jadi maksudnya pergerakan itu begitu rata ataupun flat. Ini menunjukkan bahawa ekonomi kita terkesan akibat dari kelembapan ekonomi global. Dan ini seiring dengan data seperti sentimen para pengeluar seperti Purchasing Managers Index, yang mana di Malaysia indeks tersebut sepanjang tahun 2023 ianya kekal di bawah 50 mata. Jadi kesan daripada kelembapan permintaan luaran itu agak jelas ketara dalam menentukan trend pertumbuhan ekonomi negara. Doktor, kalau kita nak lihat juga bagaimana dengan dari segi external factor seperti geopolitik, krisis Laut Merah, ketegangan Timur Tengah juga bakal beri pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2023 dan juga untuk suku pertama tahun ini 2024. Betul. Kalau kita lihat dari segi bagaimana perdagangan antarabangsa itu dilaksanakan dari sudut mood pengangkutan, saya melihat data kalau dari segi ekspor sekitar 53.5% pengangkutan ekspor itu dilaksanakan melalui pengangkutan air. Kemudian import juga 60.4% transaksi import itu dilaksanakan melalui pengangkutan air. Jadi maksudnya apa sahaja yang berlaku di lautan akan memberi kesan dari segi trajectory pertumbuhan ekspor negara, dan kita tahu sektor luaran juga merupakan sektor yang amat penting dari segi menentukan hala tuju ekonomi negara. Jadi sebarang bentuk gangguan merupakan suatu risiko yang boleh menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi lembap, dan situasi yang berlaku sekarang di Laut Merah saya kira merupakan satu dikira sebagai satu titik sambungnya kepada perdagangan dengan negara Eropah. Jadi kita masih lagi dalam peringkat memastikanlah bagaimana situasi krisis tersebut akan memberi kesan impact kepada ekspor negara. Tapi yang pasti kita tahu sekiranya perkara ini berlanjutan, dia mampu untuk memberi satu kesan yang negatiflah kepada trend perdagangan antarabangsa negara. Dan Doktor, bercakap soal OPR, MPC BNM akan bersyarat pada Selasa dan juga Rabu ini. Jadi apakah jangkaan Doktor kepada keputusan OPR itu sendiri? Adakah akan kekal 3%, dan mungkin apa faktor yang memungkinkan kepada keputusan BNM pada Rabu ini? Pada Rabu ini saya menjangkakan pihak bank negara akan mengekalkan kadar OPR kerana kita melihat situasi ekonomi negara masih lagi dalam keadaan stabil. Namun apa yang penting adalah naratif ataupun bacaan bank negara tentang penilaian ekonomi semasa dan prospek ekonomi yang seterusnya. Adakah mereka ini akan menyatakan pendirian yang lebih, orang kata itu, dovish ataupun pendirian yang lebih agak, orang kata itu, cenderung untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Jadi itu saya kira perkara yang perlu akan diperhatikan oleh para pesaran, kerana naratif itulah yang akan menentukan bagaimana OPR ini akan ditentukan sepanjang tahun 2023, mengambil kira trend-trend yang bakal kita saksikan pada tahun ini. Tanda tanya seterusnya ialah kita nak tahu juga adakah ahli ekonomi melihat Amerika Syarikat akan mula mengurangkan kadar faedah mereka, dan terutama di sebalik faktor luaran yang banyak mempengaruhi negara tersebut. Apa pendapat Doktor tentang perkara itu? Ya, secara umumnya pengurangan kadar faedah di Amerika Syarikat itu memang dijangka berlaku pada tahun ini, dan ini fakta
yang mana dikongsi sendiri oleh pihak Reserve Pusat Amerika Syarikat melalui perkongsian unjuran makroekonomi variable mereka. Namun isunya sekarang adalah dari segi masa ataupun timing, bilakah perkara itu berlaku. Dan saya melihat perkara ini terdapat satu tug of war lah dari segi pasaran dan juga pihak yang berwajib seperti Reserve Pusat Amerika Syarikat. Pasaran melihat pada awalnya ianya mungkin berlaku pada bulan Mac yang lalu. Tetapi dari segi pihak Reserve Pusat Amerika Syarikat, mereka menjangkakan ianya mungkin berlaku pada akhir tahun. Jadi perbezaan dari segi timing ini dah yang menyebabkan pasaran keuangan menjadi berwarna, menjadi volatile. Tetapi apa yang pasti, melalui apa yang dikongsi oleh pihak Reserve Pusat Amerika Syarikat, mereka jangka akan mengurangkan kadar faedah. Jadi itu satu fakta yang kita kena akui. Cuma masalahnya dari segi timing, bilakah ianya akan berlaku? Ini yang akan menjadi satu persoalan yang akan itu memberi kesan kepada volatiliti pasaran keuangan. Dan antara lain ialah kadar faedah yang tinggi sering menjadi ancaman terutama kepada ekonomi untuk beberapa tahun mendatang, kalau kita menurut kata Presiden Peterson Institute for International Economics, Adam Paulson. Jadi menurut beliau, kadar faedah yang tinggi khususnya di Amerika Syarikat akan menjejaskan negara membangun. Jadi apa pandangan doktor kepada perkara ini, dan adakah kerajaan perlu melakukan sedikit adjustment dari segi polisi fiskal? Betul. Memang kadar faedah di Amerika Syarikat ini akan memberi kesan pada kadar tukaran asing, dan kadar tukaran asing yang begitu volatile akan memberi kesan kepada kos perniagaan. Namun dari segi dasar fiskal kerajaan, saya kira kerajaan telah berada dalam satu landasan yang tepat, iaitu untuk memastikan defisit fiskal itu akan kekal merosot, dan reformasi ekonomi telah pun diumumkan. Saya rasa pihak kerajaan perlu steadfast ataupun kekal konsisten dalam naratif mereka untuk memastikan bahawa ia menunjukkan credibility ataupun kesungguhan untuk membetulkan kedudukan fiskal itu. Jadi saya kira dengan credibility juga konsistensi dari segi pelaksanaan dasar fiskal yang berbentuk reformasi ini akan mewujudkan satu keyakinan yang mana ia akan membantu dalam meningkatkan nilai ringgit pada tempoh yang lebih jangka panjang. Jadi melihat kepada semua faktor-faktor eksternal dan juga internal factors ini, doktor, bagaimana kita boleh lihat daya tahan Malaysia pada ketika ini? Apakah persediaan untuk kita hadapi kejutan luaran, dan apa strategi yang sudah ready and set to implement untuk tangani ataupun cabaran atau rintangan mendatang? Okey, dari segi ruang dasar, saya melihat dasar monetary sentiasa mempunyai policy lever lah untuk berhadapan tentang sebarang bentuk kemungkinan. Maksudnya, sekiranya katakanlah pertumbuhan ekonomi global semakin meronjing, maka pihak bank negara boleh sahaja untuk mengurangkan kadar faedah bagi menstabilkan dekat ekonomi negara. Kemudian dari segi kedudukan fiskal juga, saya rasa kalau katakanlah keadaan itu memerlukan satu bentuk campur tangan, maka sasaran untuk mengurangkan defisit itu mungkin boleh dirombak bagi memastikan ekonomi negara dapat distabilkan. Jadi pihak kerajaan sentiasa mempunyai ruang dasar untuk boleh diguna pakai ketika apabila berhadapan ketidakpastian yang tinggi, sekiranya situasi itu menuntut pihak kerajaan untuk berbuat sedemikian rupa. Doktor, kita nak tahu juga, adakah sebarang perubahan dasar fiskal sebelum ini atau baru-baru ini yang akan beri kesan kepada KDNK dalam waktu tertentu dengan data yang ada kedatangan seperti contoh padu baru-baru ini? How responsive will be to act dengan polisi bergerak ke hadapan sekiranya dasar ini berpandukan data? Okey, padu ni saya nampak lebih daripada bagaimana kerajaan untuk merombak balik dasar subsidi, dan kemudian untuk memastikan setiap bantuan itu menepati ataupun mengenai sasaran. Jadi peralihan subsidi kepada golongan yang lebih bersasar melalui mungkin bayar pindahan sebenarnya akan adalah sebagai trade-off, seperti berlakunya kenaikan harga barang dan sebagainya. Namun sekiranya ia ditangani melalui peningkatan bayaran pindahan seperti STR, SARA dan sebagainya, dengan adanya pertambahan wang di tangan rakyat Malaysia, maka situasi dapat ditangani dengan lebih baiklah. Maksudnya dapat minimumkan kesan itu. Dan ini kalau dapat dilaksanakan, sudah pasti ia akan menunjukkan satu keyakinan bahawa kerajaan sentiasa serius dalam memperbaiki kedudukan kewangan mereka. Ini saya rasa
perkara ini perlu dilaksanakan dan perlu diceritakan bagi kenapa ianya perlu dilaksanakan supaya rakyat faham akan ertinya untuk memperbaiki kedudukan ini dan kepada ekonomi negara pada masa akan datang. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam bin Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Sama-sama kita nantikan keputusan BNM pada Rabu ini berkenaan OPR. Jadi pada ketika ini kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.